They know it to pro. Meet. Reno opo kan? Gila betul lah. Reno? Opo Reno kan? Apa ni? Apa sini? Aku Reno, dia tak punya opo. Opo? Dua marah. Period. Period ke? Hidung. Kena pakai. Kenapa tak keluar kat hingga je? Alah-alah. Oh, sebabnya dia lapik eh? Oh, buka je buka. Tak. Cable juga kan? Kalah lah. Kalah. Kita yang lah. Kita 10 orang yang follow kita. Sudahlah. 10 orang. Dia kata 10 orang follow dia. 10.5k tu memang angang ni sebenarnya. Kau tak TikTok dia. 10 orang je. Dia tak sedar. Dia punya TikTok tu. Kalau awak-awak semua jumpa TikTok yang dekat macam dataran tu, ah tu dia punya. Dia punya. Dia punya. Macam langit-langit biru macam tu eh. Tu Taiji ah, dia punya. Nama kita tak ingat. Tapi kita tahu set boy ke set girl dia tu. Kau mengantuk eh di awal awal. Boss, thank you boss. Boss tengok dia. Jangan tahu kita buat apa. Selera ke dia. Apa dia? Kita susah payah awal ni. Lapar ni. Lapar-lapar buat kerja. Kepada pekerja-pekerja Starbucks, adakah anda rasa kerja anda kerja kejap lagi best? Thank you.
kau pergi mana? Tak tahu, mak aku tak beritahu. Dia dekat cuti sekejap tadi. Aku tak beritahu kata ayah. Dendam tu lah, dendam lah dua. Aduh. Mak, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Kacau. Tak aku suruh aku. Okay. Okay. Hari Ahad tu pula aku hampir kena semua tu lah. Lepas tu tiba kau kata tak apalah awak kesian dah penuh sangat full. Bagilah morning satu hari. Patutnya selesai aku morning sebab Rabu aku cuti kan. Kau lah. Raju lah. Apalah lah. Raju demam. Anjir. Ini tak boleh morning lagi kena full sebab dia ni dengan Raju cuti. Dah berapa tau. Wow. Miung. Tak nak apa-apa. Tak nak apa. Okay guys, that's all from me, and don't forget to like, share and subscribe as usual. Okay, so see you guys in the next video. Bye, love ya.